sakinah penuh mawaddah warahmah jukanan kapalingan keturunan sesolihin solihat alimin alimat hafidin hafidat amin amin ya rabbal alamin. Kadukala epon talangkong nyona pangapora sesubung atas epon manakala edan pelaksanaan acara kadito epang i hal-hal sekurang parjuka rangsok tuk mongku pangkilan epon para ajunan seteja baik repaki tempat torator pamator juga hidangan karena kait tepik das apuan reki contoh suhanda wa ta'ala juga abdi dan sekularga abdi nah takut ini sebuah disini para ajunan seteja namun bisa doaki jazakumullah asnudak jaza amin amin ya rabbal alamin. Setelah epon acara insyaallah ketika kekadit pembukaan pikirati surutin fatihah buka acara isyak al-makikah itu Allah sahabat ya, keluarga itu ada di dalam kamar karena memang di sini harus diikutkan dengan adat yang ada di sini. Mungkin kalau di luar Madura bisa menggunakan panggung atau ditaruh di tempat-tempat gedung serbaguna, tapi di sini masih tetap menggunakan apa ya adat yang sudah berlaku di sini bahwasanya pengantin wanita itu tetap tidak boleh ditaruh di publik ya di luar tapi secara pribadi saja. Jadi yang foto-foto di sini mayoritas adalah keluarga yang ada keluarga dekat semua. Gimana nih Pak Haji rasanya setelah saya sekarang sudah menikahkan anak perempuannya ya? Ini yang pertama ya? Yang pertama. Ya gimana perasaannya? Perasaan sangat gembira sekali. Juga pun sedihnya pun ada juga. Ada juga ya. Bahagianya kenapa nih? Bahagianya kita alhamdulillah semua rancangan-rancangan dari awal sampai akhir ini terlaksana semua. Alhamdulillah kendala pun tidak ada ya. Tidak ada kendala. Tidak ya. Ada hujan, walaupun ada hadir semua ya. Memang suatu nikmat yang dikasih sama Allah memang terutama hujan yang perlu harus disyukuri memang ya. Betul. Sedihnya kenapa nih Pak? Sedihnya ya seperti ya itulah gimana perasaan seperti orang yang sebelumnya kita nih melaksanakan acara nih. Iya, sudah orang tua juga ya. Iya. Udah seakan-akan anak ini udah dipasrahkan sama yang memiliki istilahnya ke suaminya ya. Ya termasuk yang memiliki ya istilahnya betul. Yang awalnya merupakan tanggung jawab sampean ya, sekarang betul.
sudah beralih ke suaminya ya. Tapi sedihnya bukan sedih apa ya, sedih gembiranya itu. Masya Allah. Sukses Pak Haji. Pak Haji berapa tahun dulu di Arab Saudi? Arab Saudi kurang lebih 5 tahun. 5 tahunan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pernikahannya anak Pak Haji, amin, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan mendapatkan keturunan yang soleh dan salehah. Amin. 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 Terima kasih Pak Haji ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Nah, ini bagaimana apa pelaksanaan pernikahan antara katanya ini dua anak dari salah satu mantan TKI Arab Saudi ya. Mantan TKI bersama-sama. Ya, alhamdulillah sangat meriah. Dengan ikatan pilih silaturahmi secara pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita lagi tidak turun tidak ada, hujan tidak alhamdulillah hujan, ya. Ya Allah ya Rabb, sangat meriah sekali Pak Faiz, selamat. Dan alhamdulillah ya, juga dan ini kedua orang tua ternyata hadir semua ya. Hadir semua ya, daripada Bangkalan subhanallah. Jadi mantan apa mempelai berdua ini istilah kakak beradik seorang sepupu saja. Oh sepupu ya? Iya sepupu Pak. Iya. Emang kalau di Madura itu banyak apa mantan itu dijodohkan dengan sepupu ya? Ya ikatan kita daripada sesepu memang lelampan dari dulu. Sunnah Rasulullah kalau selagi boleh memang tidak keluar satu ruangan itu. Antara saudara sama saudara selagi bisa diikat supaya tidak hilang akhirnya. Macam itu Pak Faiz, selamat ya. Masya Allah. Aduh, terima kasih nih. Enggak, soalnya banyak juga yang mengatakan memang di Madura itu adatnya kalau masih ada sepupu atau keluarga terdekat memang itu memang dicari, diundang semua untuk bersatu padu dalam berka acara. Oke, makasih nih Pak Haji. Makasih Ustaz. Oke.